foto dengan video lagi. Situ rodo, nanti masuk, sholat, keluar bagi salam. Situ ada 3 pintu, ya. Itu gede kan, pintunya besar-besar itu. Jadi yang tengah kita bagi salam lagi, persis di depan makam Rasulullah SAW. Kita sholat tahiyatul masjid, lalu begitu kita masuk raudhah, mau sholat duha, mau sholat istiqlal, mau sholat hajat, mau sholat tobat. Karena raudhah itu adalah tempat paling mustajab. Doa itu tanpa batas diri, langsung di situ banyak para malaikat. Jadi kita lakukanlah yang terbaik, waktu kita mohon supaya para malaikat mengambilkan semua. Kita ya surat ya, kita mau surat duha, mau surat apa kan kita boleh lah kita surat Al-Quran itu yang dibaca, dan kita doa mau doa bahasa Melayu, mau doa apa kan semua tahu bahasanya masing-masing. Jadi kita harus pakai Arab apa maunya yang dalam bahasa boleh. Terus dia rasa sampaikan lagi, ya. Jadi tadi saya bertanya sama ini, bagaimana titik wakaf di masjid, ya? Karena masjid Nabawi itu tidak terima bank. Jadi masjid Nabawi itu, masjid Nabawi itu terima juga saja kursi roda sama Al-Quran. Terus itu adalah waktu itu kan amalan yang paling baik. Sebenarnya harta itu yang harus kita bawa, ya kan? Harta itu sesungguhnya itu harta kita yang akan dibawa. Kalau kursi kita pakai mungkin 1 bulan 2 bulan rusak. Kursi roda mungkin sampai 1 tahun, ya. Tapi kalau bukan 4 tahun. Baru diganti ke orang yang lain. Terus apa Quran yang dipakai di dalam masjid ini? Yang asli. Yang dibeli di luar zaman masjid bukan asli. Disensor masjid. Itu masuk boleh. Niatnya kita dapat pahala, ya. Tapi setelah tidak dibaca, mungkin dibaca di lain tempat, ya, tetap dia dapat pahala. Yang lain. Kalau yang asli terus dibaca di sini. Jadi biasanya yang asli dibeli di silangan. Dibilang Quran. Sebab apa? Kita dibilang Al-Quran itu sangat ramai. Ya, ramai sekali. Jadi kita ini dari Jamia itu kerjasama sama Kilang. Supaya apa? Kilang itu tak ramai. Supaya dibagi pada jamaah di hotel nanti. Gitu. Seperti itu. Membantu, kita membantu Kilang juga supaya tak ramai. Terus penuh kan, tiap hari-hari itu. Jadi kerjasama sama Jamia supaya bagi-bagi di hotel. Ada yang asli beli di dekat toko konfit itu. Nah, ada. Cuman di situ harganya 65. 65 sampai 60. Nah, kita sama Hilang. Kita udah sepakat itu 50 ya untuk yang administrasi lain lah. 50 dijual semua. Bisa Hilang 50. Ya, sama kita. Cuma kita bagi duit ke ustaz yang akan uruskan. Iya, mau diantar ke langsung ke masjid, boleh. Diantar ke hotel pun juga boleh, seperti itu. Jadi kita mempermudah semuanya, supaya lebih tenang itu. Jadi ketika amalan itu kita tinggalkan di masjid buat kenang-kenangan, seperti itu kan. Lebih baiknya kan amalan yang baik supaya cepat. Jadi terus teman-teman, kita pun jangan lupa. Nanti kita sampai Malaysia itu tetap istiqomah, seperti itu. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, dan istiqomah dalam beramal. Seperti pesan suci bagi Nabi, yaitu ahabul amali ilallah adwa wa inqolah taqawun alaih. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berkesinambungan walau cuma sedikit, ya. Terus rutin, continue kan, ya, seperti itu. Ya, sebelumnya kita nanti jumpa lagi sama saya keluar di pintu keluar, ya. Kita sekarang masuk dulu, lakukan apa tujuan kita dulu. Nanti soal Al-Quran nantilah. Nanti lah, pas itu selesai kita berbicara.
Kak. Kalau terus air, dia orang. Peace.